Diketahui, vektor U sama dengan 4, 3, negatif 8. Vektor V sama dengan A, negatif 5, negatif 2. Vektor U dikali vektor V sama dengan negatif 11. Yang ditanya, berapa nilai A-nya? Nah, ubah vektor V menjadi vektor kolom. Maka vektor V sama dengan A, negatif 5, negatif 2. Vektor U dikali vektor V sama dengan, nah, substitusikan nilai vektor yang diketahui. Vektor U itu 4, 3, negatif 8 dikali vektor V-nya. A, negatif 5, negatif 2. Nah, diketahui vektor U dikali vektor V itu negatif 11. Maka negatif 11 sama dengan, nah, sekarang kita kalikan komponen vektor yang sotak. 4 dikali A, 4A. Tambah 3 dikali negatif 5. Negatif 15 tambah negatif 8 dikali negatif 2, 16. Maka negatif 11 sama dengan 4A ditambah negatif 15 ditambah 16, 1. Maka negatif 11, nah satunya pindah ruas, dikurang 1 sama dengan 4A. Negatif 11 dikurang 1, negatif 12 sama dengan 4A. Maka A sama dengan negatif 12 dibagi 4, negatif 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai A-nya adalah negatif 3.